الحمد لله على فضله العظيم. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerahnya yang besar. Wa'ala mannihil jasim. Dan atas kurnianya yang begitu hebat. Wa'ala ihsanihil qadim. Dan kebaikannya yang terdahulu. Wa'ala judihi wa takrim. Dan atas sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemurahnya. Wa'ala irsalihi ilayna abdahul Mustafa dhul khuluqil azim. Dan atas diutusnya kepada kita Nabi pilihan yang dicintai oleh Allah Ta'ala yang memiliki perangai dan akhlak yang luhur. An ja'alana bihi khairu ummah. Dan atas dasar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik ummah. Ala an basata lana bihi bisatar rahmah. Atas nikmat Allah Ta'ala yang bentangkan kepada kita bentangan rahmatnya. Wa ala ma nawwara bihi al-qulub. Dan atas nikmat diterangi hati-hati kita. Wa kashafa bihi al-kuruh. Dan Allah singkapkan segala kesulitan. Wa aslaha adh-dhawahir wal bawatin. Dan diperbaiki perbuatan zahir kita dan batin kita. Wa a'ana ala hamlil amain. Dan Allah telah membantu kita di dalam memikul amanat. Innahal amanatul kubra. Ini adalah satu amanat yang begitu besar. Allati ashfaqa minha as-samawat wal ard. Yang membuat langit dan bumi gentar untuk memikulnya. Wa khassallahu al-insan bihamliha. Dan dipilih manusia untuk membawa amanah ini. Fa in ra'a haqqaha fala ashrafa min 'indallahi ta'ala minhu. Apabila insan dia menjaga amanat ini dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada yang lebih mulia dari itu. Walahul karamatu yawmal ardi ala Allah. Dan baginya segala kemuliaan di hari dihadapkan kepada Allah. Wa in dhayya'a hadhihi al-amana. Apabila dia menelantarkan amanat ini. Wa khalafa wa muqtadaha wa wajibah. Dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam amanah. Wa nasiya al-ilaha alladhi khalaqa. Dan melupakan Tuhan yang menciptakannya. Wa 'azamata ar-rasul alladhi istafa. Serta mengabaikan keagungan Rasulullah yang dipilih. Wa sara tabi'an lil hawa. Hingga dia menjadi pengikut hawa nafsu. Wa muttabi'an lil ghawa. Dan mengikut kepada kegelapan. Yaqtadi bil kuffari wal fusaq. Meneladani orang yang kafir dan bejat. Wa yushabih man inqata'a 'anil khallaq. Dan menyerupai orang-orang yang terputus hubungannya daripada Allah. Yanhattu min rutbatihi al-'aliyyah. Maka dia akan terperosok dari derajat yang tinggi. Wa yasiru fi syarril bariyyah. Dan akan menjadi seburuk-buruk manusia. Wa yakhludu fin-nar. Dan abadi di neraka. Wa 'alaihi al-'ar. Dan baginya segala ka'iban. Wa ilul liman dhayya'a al-amanah. Celaka bagi yang meninggalkan amanat. ولم يقم بحقها سره واعلانه atau meninggalkan kewajibannya secara zahir dan juga secara batinnya. Wa inna mimma yattasilu bil amana jumu'una min ajlillah. Di antara yang menghubungkan kita dengan amanat ini adalah kumpulnya kita saat ini karena Allah. Wa wala'una li ahlillah. Dan juga pembelaan kita kepada para aulia Allah. Wa mata'arrufuna li huquqil mu'minin allati syara'aha Allah. Dan pengenalan kita terhadap hak-haknya kaum mukminin yang merupakan disyariatkan oleh Allah. Wahuwal qail ta'ala fi 'ula. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu. Sesungguhnya penolong kalian adalah Allah dan Rasul. Alladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah melakukan salat dan mengeluarkan zakat sementara mereka berada dalam keadaan rukuk. Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Barang siapa yang membela Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasukannya Allah itu adalah pemenang. Innal ladzina tawallaw Allaha wa rasulahu wal ladzina amanu tanazzahu an kibrihim wa ghururihim wa ahwaihim wa shahawatihim. Orang-orang yang membela Allah dan Rasulnya, mereka akan membebaskan dirinya daripada terbelenggu dengan hawa nafsunya dan sifat takaburnya serta mengikut kepada keinginannya sendiri. Fala taghurruhumul hayatud dunya wa la yaghurruhum billahil gharur. Mereka tidak akan tertipu oleh tipuan-tipuan duniawi ini dan tertipuan-tipuan syaitan. Wa ma aktsaral mughtarrina bil hayatid dunya. Alangkah banyaknya di zaman ini orang-orang yang tertipu dengan kehidupan keduniaan. Zukhrufaha wa zahiraha. Dengan segala hiasan-hiasan dan lambang-lambangnya. Wa surataha wa hissaha. Serta luaran daripada keduniaan ini atau dalamannya. Zahiruha fitnah.
Zahir daripada dunia ini kulitnya adalah fitnah. Wa batinuha ibrah. Batin daripada dunia ini adalah merupakan satu pengambil i'tibar. Bayyanallahu lana dhalika fi kitabih. Allah Ta'ala jelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an. Wa qala 'an Qarun alladhi ataahu al-mal al-kathir. Allah berfirman tentang Qarun yang telah diberikan oleh Allah harta yang banyak. Walakinnahu dhayya'a al-amanah. Namun dia menelantarkan amanah. Wa nasiya khaliqahu al-kabir. Dia lupa kepada yang menciptakan yang maha besar. Wa nasaba al-asya' ila nafsihi. Hingga dia menisbatkan segalanya menjadi miliknya. Wa qala innama utitu 'ala 'ilmin 'indi. Dia Qarun mengatakan bahwasanya harta ini adalah aku dapati daripada hasil kerja dan juga ilmu aku. Wa kadzaba wa kadzaba kullu mudda'in. إضافة الأشياء إليه ناسيا الخالق الذي خلقه وما يعمل. Sungguh dia telah dusta dan dusta setiap orang yang mengklaim segala sesuatu apapun amalan atau usaha dinisbatkan kepada nafsu dan dirinya sendiri. كما قال سبحانه وتعالى. Seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Taala. إذا مسنا الإنسان ضر دعانا. Apabila manusia ditimpa kesulitan, baru dia memanggil Allah. Thumma idza khawalnahu ni'matan qala innama utitu 'ala 'ilm. Akan tetapi bila mana dianugerahkan oleh Allah akan nikmat, dia kufur dan mengatakan ini adalah hasil daripada kerja dan ilmu aku. Bal hiya fitnah. Bahkan itu sebenarnya adalah fitnah dan ujian. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak daripada manusia yang tidak mengetahui. Qadqala alladziina min qablihim. Telah berkata ucapan yang sama orang-orang sebelum mereka. Hadza fikrun fasid halun fi 'uqulin nas. Ini adalah merupakan satu pemikiran yang ada lekat di banyak pikiran manusia. Laysat 'abaratul qarn al-haji wal 'ishrin wahdaha. Pemikiran cacat ini bukanlah pemikiran daripada budaya abad 21 saja. Kullu qarnin yaqulu al-mughtarruna bi anfusihim wa bima 'indahum nahnu wa nahnu. Di setiap abad, setiap orang yang tertipu dengan dirinya sendiri akan mengaku kehebatan dirinya. Ini adalah aku dengan sombong. Yad'una annana al-'ilmiyyun. Mengklaim kalau mereka adalah orang-orang yang memiliki keilmuan. Wal-'ilmaniyyun. Dan juga golongan orang yang memiliki sifat globalisasi. Bal hiya fitnah. Bahkan itu adalah fitnah. Bal hiya fitnah. Ini adalah satu fitnah. Qad qala alladziina min qablihim. Telah mengatakan ucapan yang sama orang-orang sebelumnya. Tidak ada apa yang mereka miliki dapat membantu dan menolong kepada mereka. Asabahum sayyi'atu ma kasabu. Dan mereka pun ditimpa kejahatan dari apa yang dulu mereka lakukan. Walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Dan orang-orang yang berbuat zalim akan ditimpa dengan apa yang mereka lakukan daripada perbuatan zalimnya. Wa ma hum bimu'jizin. Dan mereka bukanlah orang yang mampu membuat Allah menjadi lemah. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Bukankah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengagihkan rezeki dan juga menentukan batasan daripada rezeki? La ilaha illa hu. Tiada Tuhan selain Allah. Wa laqad kana min ahwali sahibil hawli sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Dan di antara sifat-sifat sahibul haul yang kita raikan hari ini adalah Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Qad adharahu Allah fil wujud. Ketika Allah Ta'ala populerkan beliau di alam semesta. Wa nashara fadlahu fil ghaibi wa syuhud. Dan menyebarkan anugerah Allah di dalam alam yang nyata dan juga alam yang zahir. Wa sakhara lahu ad-dunya fa watakana tahta rijlihi wa yadihi. Dan Allah Ta'ala giringkan dunia di bawah telapak kakinya dan di bawah tangannya. Wa ijtama'a an-nasu fi akhiri ziyaratin zaraha lin-nabi Yuhud. Min mukhtalaf al-jihad. Dan telah berkumpul bersama dengan beliau banyak daripada umat manusia yang datang daripada segala penjuru untuk menemani beliau menziarahi Nabi Allah. Ya'dhimunahu wa yuwalunahu min ajlillah. Mereka mengagungkannya dan membelanya semata-mata karena Allah. Wa yatabarrakuna bi atharih. Dan juga mengambil keberkatan daripada beliau. Fama kana minhu ghurur. Dan beliau tidak terbuai dengan hal itu. Nisbat syai'ila nafsih. Tidak pun menisbahkan itu kepada dirinya sendiri. Maka bukaan syadidah. Beliau menangis dengan tangisan yang kuat. Wa qala in huwa illa 'abdun an'amna 'alaih. Dengan nada menundukkan diri kepada Allah mengatakan bahwasanya ini hanya semata-mata nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya. Wa akhadha yukarrir hadhihi al-ayah wa yabki.
Dan itulah beliau mengulang-ulang ayat ini sambil menangis. Huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi. Ini adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Fi irthihi li zainil wujud. Ini adalah warisan yang beliau wariskan dari Nabi Muhammad. Wa huwa yaqulu inna ma ana 'abid. Beliau Sayyidina Syekh Bakar mengatakan sesungguhnya saya adalah hamba. Qala nabiyyuna al-Mustafa inna ma ana 'abdun akulu kama ya'kulu al-'abdu wa ajlis kama yajlisu al-'abd. Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku adalah seorang hamba, aku makan seperti makannya seorang hamba, aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Kullu man nasiya 'ubudiyyatahu khabat 'aqibatuh. Setiap orang yang melupakan dirinya dalam pengabdiannya kepada Allah, maka dia akan rugi nasibnya. In kana malikan aw mamluka. Walaupun dia seorang raja atau hamba sahaya. In kana ghaniyan aw faqira. Baik dia seorang yang kaya atau seorang yang miskin. In kana gawiyan aw dha'if. Baik dia orang yang kuat maupun lemah. Wa in kana sahihan aw marida. Baik itu orang yang sehat atau orang yang sakit. Kullu man nasi'a 'ubudiyyata khabat 'aqibatuh. Barang siapa yang lupa akan pengabdiannya, maka dia akan celaka pada akhirnya. Wa wailun liman naza'a al-uluhiyyah. Celaka kepada mereka orang yang melawan ketuhanan Allah. Wadhannu anna lahum syai'an mustaqillan fi dhahiratin aw khafiyyah. Hingga mereka meyakini kalau mereka memiliki pengaruh besar di dalam zahir dan batin. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Setiap mereka yang ada di langit dan juga di bumi akan datang kepada Allah hanya sebagai hamba. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Allah telah memperhitungkan mereka dengan tepat. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Dan setiap mereka pasti akan datang kepada Allah bersendirian. وهذه مواطن وساعات سبي العبودية. Ini adalah tempatnya di mana makna pengabdian kepada Allah, Allah Ta'ala minumkan kepada semua yang hadir. Khuruju 'anil awhamin nafsiyyah. Keluar daripada tertipu hawa nafsu sendiri. Wa talbisati syaitaniyah. Serta tipuan-tipuan syaitan terhadap akal manusia. Kadzibu nisbatul asya'i ila al-'abd. Dan pendustaan di dalam menisbahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Wa takhallus min hadzal nisyan al-maghit alladhi man usiba bih nasiya Allah min rahmatih. Ini adalah tempatnya dari membersihkan, mensterilkan dari penyakit terkutuk ini hingga dia lupa kepada sang pencipta. Yansa annahu 'abd. Yaitu bila mana seorang itu lupa kalau dirinya adalah hamba kepada makhlukun mamluk. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan budak. Law ukhtabira bi adna shay'in dhahabat quwwatuhu kulluha. Yang kalau diduga oleh Allah diuji dengan sesuatu yang melemahkan, maka akan hilang segala kekuatan yang ada padanya. Bal yakun sani'an. Maka silakan menjadi seorang pencipta sesuatu. Au malikan. Atau seorang raja. Au tajiran. Ataupun pengusaha. Au mukhtari'an. Atau yang menemukan satu penemuan yang baru. Au sahibal ajhizah. Atau orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam al-qalikat atau yang membuat pesawat terbang. Idza daraba 'urqun fi rasihi intaha kullu ma 'inda. Apabila terjadi gangguan pada syarafnya di kepala, maka semua yang dia punya hilang. Idza auja'athu rajulun saqata fi mahalli. Kalau apa-apa terjadi kepada kakinya, maka dia akan jatuh di tempat itu. Wa laqad sullita hasyratun saghira 'ala namrud al-mutakabbir. فدخلت أنفه فلم تخرج فعجز عنها وانتهى كل كبريائه. Ketika dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada Namrud sebuah serangga yang masuk melalui hidungnya dan bersarang di kepalanya hingga dia tidak bisa melakukan apa-apa dan untuk mengeluarkannya hingga dia binasa hanya gara-gara sebuah serangga. Qutilal insanu ma akfar. Dibunuh manusia itu alangkah dia telah kufur kepada Allah. Min ayyi syai'in khalaqa? Dari manakah gerangan dia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu wa qaddara. Diciptakan daripada air mani oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan nasibnya. Lisanun takawwam min nutfah yatajarra bihadhihi al-jara'a 'ala man khalaqa. Insan yang terbuat dari cairan mani kemudian dia menyombongkan diri kepada sang pencipta. Wa 'ainun kuwinat min nutfah tanzuru bil kibriya'i ila nafsiha. Adakah ada mata seseorang yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mani lalu melihat dirinya sombong kepada orang lain? Wa udhunun takawwanat min nutfah taghtarru bi sam'iha.
dan telinga yang terbuat dari cairan mani, kemudian dia menyombongkan diri dari apa yang dia dengar. Nutfatin khalaqahu faqaddara. Diciptakan oleh Allah daripada air mani yang ditentukan oleh Allah nasib. Thumma sabila yassara. Kemudian dimudahkan jalan lahirnya. Wa idza akhrajahu li hadhihi al-ardh hal yabqa fiha? Adakah kalau seorang itu dikeluarkan di atas muka bumi? La la la. Dia tidak akan abadi, tidak akan abadi di bumi. Thumma amatahu fa akbara. Lalu kemudian orang itu akan dimatikan dan dikuburkan. Thumma idza syaa anshara. Dan kemudian saat Allah berkehendak akan dibangkitkan di padang mahsyar. Wa akhraja ma 'indahu min al-amwali hadha asy-syekh 'alaihi rahmatullah fi ma sami'tum. Min al-infaq li wajhi Allah wal islah bain an-nas. Sesungguhnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang memiliki harta telah menyedekahkan hartanya untuk kepentingan manusia sebagaimana tadi telah didengar dan disampaikan. Yutbakhu fi matbakhihi fil yawm ma baina 500 ila 700 ila 1000 qurs kull yawm. Setiap harinya di dapur beliau, beliau memasakkan antara 500, 700 hingga 1000 porsi roti yang dibagi-bagikan untuk para tamu. Wa idza tafaqqada al-khabbazina wal khadimina qala lahum talaqqafu fi umurikum ma ana malik inma ana walad Salim bin Abdullah. Dan bila mana beliau sendiri yang masuk pergi ke dapur untuk melihat orang-orang yang membikin roti dan membantu beliau memasak di dapur, beliau mengatakan sesungguhnya saya ini hanya seorang anak kepada Salim bin Abdullah. Wa qad qala qa'iduhu wa imamuhu wa muwarrithuhu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. إنما ابن امرأة من قريش كانت تأكل الجديد هون عليك لست بملك. Dan inilah Rasulullah pun juga dahulu mengatakan, aku adalah seorang putra dari seorang wanita dari Quraisy yang dahulu makan dendeng kering dan dia membuat roti dengan tangannya. ومن كان من يكون الملوك عند سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم. Siapakah raja-raja untuk membanggakan dirinya dibandingkan dengan Syekh Abu Bakar bin Salim? فَكَيْفَ بِجَمِيعِ الْمُلُوكِ أَمَامَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. Bagaimana halnya dengan semua kerajaan dan raja-raja di hadapan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? لكن هذا شأن أهل الاغترار وهذا شأن الكبار. Akan tetapi kita dapat melihat demikian sifat dan keadaan orang-orang yang tertipu dengan kesombongannya, dan di sana kita melihat bagaimana kedudukan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. سمعتم خلاصة حسنة عن أعمال هذا الشيخ في كلمة الشيخ أسامة الأزهري. Dan kalian mendengarkan ringkasan yang indah tentang amalan Syekh Abi Bakar bin Salim yang baru saja disampaikan oleh Syekh Usamah Al-Azhar. يتحدث معنا الأزهر في المجلس. Berbicara di hadapan kita pada hari ini seorang lepasan daripada Universitas Al-Azhar dalam majlis ini. وهي الصلات البديعات العجيبات. Dan ini merupakan hubungan yang luar biasa dan menakjubkan. تحدثت بريطانيا وأوروبا. Berbicara sebelum kita tadi daripada Inggris dan juga daripada Eropa, dan berbicara sebelumnya dari Timur Tengah, dari Arab dan ataupun juga dari Indonesia. Wadahadathal Azhar Syarif, dan berbicara dalam majlis ini seorang wa ahadul ma'aqil allati bainaha wa baina ilmi syari'ati rahim wa baina jami' ulama'i syari'ah fil ardh. Dan sesungguhnya daripada Al-Azhar itu merupakan penghubung dan rahim yang tali hubungan yang kuat antara ilmu duniawi dan ilmu syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundu alf sanah wa lahum atharun fi khidmati ad-din wa syari'ah fi syarq wal gharb. Lebih daripada 1000 tahun Al-Azhar telah berkhidmat kepada agama ini di timur dan juga di barat. Wa lahum bi sahibi ittisal. Dan mereka memiliki hubungan erat dengan sahibul khawl Syekh Abu Bakar bin Salim. Wahad ulama al-Azhar wa ulama Misr al-Syekh al-Muhalli alladhi kana fi asrihi warada ila inat allati sami'tum al-kalam anha. Dan salah seorang ulama daripada Mesir al-Muhalli yang pernah datang pergi ke Inat, yaitu pergi ke Inat atau menziarahi sebagaimana kita dengar tadi. وزار الشيخ أبو بكر بن سالم في عينات. الشيخ محلي يني برزيارة كبار الشيخ أبو بكر بن سالم في عينات. ما كانت طائرات. Waktu itu tidak ada kapal terbang. ولا توجد سيارات. Tidak ada mobil. وما أوصله من مصر إلى حضرموت. Apa yang membawa beliau datang daripada Mesir ke حضرموت؟ ومن علمه ومن عرفه بهذا الشخص وما عنده. Siapa yang mengenalkan beliau tentang sosok Syekh Abu Bakar bin Salim yang jauh antar jarak negeri mereka. والذي دل عليه سيدنا الشيخ يوسف بن عابد الحسني.
Dialah yang telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Wa kana fil maghrib yatlubu asy-syekh alladhi yusilhu ila Allah. Syekh Yusuf bin Abid, dia tinggal di Maroko, di Maghrib, dia mencari syekh yang bisa menyampaikan beliau kepada Allah. Dan masyhur bainal muslimin wujub talab al-usul ila Allah. Dan ini adalah merupakan satu kewajiban yang wajib diketahui oleh kaum muslimin, bagaimana cara menyampaikan diri kepada Allah. Dahab hadha al-ihsas min kathirin minna. Perasaan yang semacam ini telah sirna dari banyak orang di antara kita. Rijal wa nisa sighar wa kubar. Baik laki-laki atau perempuan, dewasa dan juga kanak-kanak. Imtala'at adhanuhum bi raghbatil wusul ila al-wadhaif. Banyak otak mereka dipenuhi keinginan dan obsesi untuk mencapai kedudukan ataupun daripada pekerjaan-pekerjaan. Al-wusul ila syahadat. Dan untuk mendapatkan ijazah. Al-wusul ila sum'ah bainan nas. Untuk mencapai popularitas di antara masyarakat. Al-wusul ila bina'il buyut wa iddikhar al-mal. Tujuannya hanya untuk membangun-bangun bangunan yang tinggi dan juga menyimpan harta. Fa'in mahallul wusul ila Allah. Di mana gerangan tempat dan obsesi untuk mencapai dan mendekat kepada Allah? Kam min syabin min syababil muslimin umniyatu an yaghdu la'iban kabiran la wasilan ila al-'aliyyil kabir. Berapa banyak daripada anak muda daripada kaum muslimin yang hanya ingin menginginkan masa depannya untuk menjadi pemain sepak bola dan tak ada kaitan dengan agama. Kam min mar'a min nisa'il muslimin la mi'a wa la alif wa la milyun همها أن تكون في ألبسة تشابه بها الكاسيات العاريات لا تعرف وراء ذلك مطلب. Berapa banyak kaum mukminat dari anak-anak kaum muslimin yang mana semangat mereka untuk meniru pakaiannya wanita-wanita yang celaka yang pakaiannya setengah telanjang yang bertentangan dengan agama Islam ini. Ya Rabbi aqil qulubal muslimin. Ya Allah, bangkitkan dan hidupkan hati kaum muslimin. Minal ghaflah wat talbis. Sadarkan kami dari kelalaian dan dari tipu daya yang menutup otak. Wal kadhib wat tadlis. Dan juga daripada dusta serta penipuan. Wa 'allimhumul qadr an-nafis. Dan ajarkanlah di benak kami kadar yang agung. وطلب المقام الشريف الأنيس. Dan juga untuk meraih kedudukan yang tinggi dan juga nyaman. وفي مثل هذا المجمع يطلب الوصول إلى الله. Di dalam perkumpulan yang semacam ini lakukanlah pencarian untuk sampai kepada Allah. لا تدع حاضرا في المجمع ولا سامعا له إلا تعلق قلبه بالوصول إليه. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kepada semua yang hadir di majlis ini ataupun yang mendengarkan melainkan engkau beri hidayah untuk sampai kepada engkau. عنه العوائق حتى تكرمه بالوصول. Dan singkirkan segala gangguan dan hadangan hingga engkau muliakan kami semua untuk sampai kepadamu. بنظرات من أحببت وأحبوك. Dengan pandangan-pandangan orang yang mencintai kepada engkau dan engkau cinta kepada mereka. غلق السيد يوسف بن عابد طلب الوصول إلى الله وأولياء المغرب كل يقول له لست شيخك الذي يدخلك إلى الرحمة. Yusuf bin Abid, beliau, benak beliau dipenuhi dengan obsesi untuk sampai kepada Allah. Datang kepada para ulama-ulama, masyayikh di Maghrib, semua mengatakan, Syekh kamu bukanlah saya. Wasafara ila al-haji yatlubu asy-syekh alladhi yusilu ila Allah. Beliau pergi ke haji untuk mencari guru yang menyampaikan beliau kepada Allah. Lagi al-allama asy-syekh al-muhalli fi Misr. Maka beliau pun berjumpa dengan al-allama asy-syekh al-muhalli di Misr. Wa akhbarahu bihalih. Dan diceritakan kepadanya tentang keadaannya. Ala lahu kuntu fi Hadramaut 'inda Syekh Abi Bakar bin Sa'id. Syekh Mahalli mengatakan, aku baru saja pulang dari Hadramaut, tempatnya Syekh Abi Bakar bin Sa'id. Wa sami'tu yaqul inna lana ashrafan bil maghrib wusuluhum ila Allah 'ala yadina. Beliau Syekh Abu Bakar mengatakan, kami memiliki daripada kerabat famili keturunan Rasulullah yang ada di Maghrib sana, yang mana diaturkan kalau mereka sampai kepada Allah melalui tangan kami. Fala'allahu ya'nika anta. Mungkin saja yang dimaksudkan orang itu oleh Syekh Abu Bakar adalah engkau wahai Yusuf. Haraka qalbu wa haja ila Hadramaut. Maka hatinya tergerak dan saat itu beliau bertekad untuk pergi ke Hadramaut berhijrah. Kana yara syekhahu fil manam. Beliau telah melihat akan gurunya itu di dalam mimpi. Kharaja ba'da al-haji hatta wasal 'Inat. Dan setelah selesai proses haji, beliau pun segera bergerak hingga tiba di kota 'Inat. Qarya ma kanat tudzkar laula Syekh Abu Bakar. 'Inat adalah satu desa yang tidak pernah disebut kalau bukan oleh karena di situ ada Syekh Abu Bakar. Alamma dakhala 'alaihi ra'a as-surah allati yaraha.
Ketika beliau masuk berjumpa melihat wajah Syekh Abu Bakar, langsung dia teringat, ini wajah yang saya lihat dalam mimpi saya. Tabassama ilayh. Maka beliau tersenyum kepadanya. Maqala lahu abta'ta ya Yusuf. Dan Syekh Abu Bakar berkata, engkau lambat sekali sampai kemari wahai Yusuf. Haluka kana fil maghrib kadha. Demikian keadaanmu di Maroko dahulu. Wa rahlatuka kanat kadha. Dalam perjalanan kau menemukan perkara ini dan itu. Wa arwahuna tar'aka wa anta la tadri. Dan ruh kami telah memantau, menjaga, mengawasi kamu sementara kamu tidak mengetahui. Wa nalal wusul ila rabbika. Dan beliau pun mencapai wusul sampai kepada Allah. Wa kana 'aliman min al-'ulama. Beliau adalah menjadi seorang yang alim daripada sekian banyak para ulama. Kharaja min dzurriyyatihi 'adadun min as-sulaha'i wal 'ulama. Dan terlahir dari keturunan beliau banyak para ulama dan para salihin. Istaqarru bi Hadramaut. Dan menetap di Hadramaut. Ya ayyuhal jam'ul karim. Wahai orang-orang yang hadir di perkumpulan ini. Ghanimul majma'. Ambillah peluang dalam majlis ini. Ghanimun nafahat. Ambillah peluang dari anugerah yang dicurahkan. Ghanimun nadratur rabb. Ambillah peluang daripada pandangan Allah. Ta'arradu li salahil qulub. Mendekatlah dan untuk memperbaiki fokus perbaikan hati kalian. Asbiqu ma'allamul ghuyub. Jujurlah kamu kepada yang Maha mengetahui akan segala yang ghaib. Tanaggahu 'anil ghuyub. Dan bersihkan hati kalian dari aib-aib. Mata tajiduna mithla hadhihi as-sa'ah. Kapan lagi akan mendapati waktu-waktu yang mulia seperti ini? Ma'aghlaha liman kana ya'rif haula yawma an taqum as-sa'ah. Betapa mahalnya waktu yang semacam ini kelak akan kamu ketahui di hari kebangkitan, di hari kiamat. Ada waktu iman. Ini adalah waktu untuk kita kembali kepada. Ada waktu khusyur. Ini adalah waktunya kita khusyur. Ada waktu rujur. Ini waktu untuk kita meratap kepada Allah. Ada waktu tinamil fursa. Ini adalah waktu untuk mengambil peluang besar dari Allah. Ada waktu ta'arrud li nafahatillah. Ini adalah waktu untuk kita meraih pemberian dari Allah. Anaili nadrah min nadar untuk meraih pandangan dari pandangan rahmatnya Allah. Allahu yanzur ilayna wa ilaykum. Mudah-mudahan Allah memandang kepada kita semua. Laqad saqallahu ilaykum mansib Syekh Abu Bakar bin Said. Allah telah sampaikan di tengah-tengah kita mansib Syekh Habib Bakar bin Said. Khalifatul qaim fi maqami. Dan beliau adalah yang menempati akan tempat Syekh Abu Bakar. Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar. Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Said. Barakallahu fi hudurih. Semoga Allah memberkati dengan kehadiran Habib Hasan. Waja'alaha wuslatan bijaddih. Dan dijadikan ini sebagai tali penghubung kita dengan datuk beliau. Wa minnatan yanalu biha kullu hadir ghayata qasdihi wa su'dihi. Dan juga sebagai anugerah dari Allah kepada setiap kita yang hadir akan hajat dan keperluan kita kepada Allah. Wa barakallahu lakum fi man hadar min ahli al-ilmi wa min ahli an-nuri was-salah. Dan Allah taala memberikan keberkahan kepada kita di dalam mereka yang hadir di majlis ini dari para ulama dan salihin. Al-zahir wal-mastur. Dan ulama yang kelihatan jelas ataupun yang tersembunyi. Wa barakallahu fil ladzina lam yatamakkanu min al-hudur wa hum harisun 'alaihi. Dan mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk hadir padahal mereka sangat menginginkan untuk hadir. Wa ajjalallahu bi shifa mardahum. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala mempercepat mereka yang sedang sakit. Atamma al-'afiyah li Sayyid Abdurrahman bin Sheikh Al-Attas. Dan Allah taala sempurnakan afiyah untuk al-habib. Amadu bi tamamaha wa kamalah. Dan diberikan oleh Allah kesempurnaan sehat dan afiyah. Zadahu tulan fi umrihi fi tawfiqin wa sahha. Dan diberikan panjang umur dalam taufik dan kesehatan. Wa ma'ana min alladhina wafadu min ulama sayun min ad-du'a ila Allah Syekh Shalih Bajarsh. Dan telah hadir bersama dengan kita beberapa ulama yang juga dari datang daripada Sewon Syekh Shalih Bajarsh. Nazalahu ba'dul marad fa huwa fi makanihi yasma'u hadzal kalam insyaallah. Beliau dalam kondisi kurang sehat dan beliau tamun mendengarkan majlis kita ini di tempatnya. Amadahu Allah bil afiyah wal madad al wasi'. Semoga Allah menganugerahkan kepada beliau kesehatan dan juga afiyah. Wada'af lahu al manafi'. Dan Allah taala lipat gandakan atasnya manfaat yang besar. Wa khala khil'at al afiyah al zahira wal khafiyah al dafiyah ala kullin min al hadirin. Dan semoga Allah memakaikan pakaian sehat dan afiyah secara zahir dan juga batin kepada seluruh kaum muslimin. Amin.
Ya Rabb asrifna mu'afain fil qulubi wal ajsad. Ya Allah, pulangkan kami dari majlis ini dalam keadaan sehat dari segala cacat dalam hati dan jiwa kami. Kullun minna mutahharal qalbi munawwaral fuad. Dalam keadaan setiap orang daripada kami bersih hatinya dan nuraninya. Asidna ya mus'id bi a'zami al is'ad. Berikan keberuntungan kepada kami wahai Allah yang memberikan keberuntungan yang terbesar. Warzuqna ta'zima ma 'azzamt. Agar anugerahkan kepada kami mengagung wa tahqira ma hakkar, sehingga kami menghinakan apa yang di matamu hina. Hatta tahaqqaq bil 'ubudiyyah lak, sehingga kami dapat merealisasikan arti pengabdian kami kepada-Mu. Wa nanalu karam rububiyyati, hingga kami meraih anugerah ketuhanan. Ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Ya rabb kulli syai'in wa malika, wahai Allah pencipta segala sesuatu dan pemiliknya. Hakkaqna ajma'in bil 'ubudiyyah, anugerahkan kepada kami semua hakikat pengabdian. Waskina kasal mahabbati min rububiyyah lirububiyyah, dan minumkanlah kepada jiwa kami daripada makna pengenalan dan anugerah-Mu ya Allah, hingga kami mengenal makna ketuhanan. Ya Allah bidarra min mahabbatillah, ya Allah anugerahkan kepada kami daripada cintamu. Nafna biha an kulli ma siwallah, hingga sirna dari benak kami segala sesuatu selain Allah. La nara min ba'daha siwallah, dan tidak melihat selainnya melainkan Allah. Al-wahid al-ma'bud rabbil arbab, yang maha esa yang kita sembah Tuhan alam semesta. Ma urajjil yawm kashif kurba, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengilhami safali masyrabul mahabba, mengalahkan harapan kami adalah kita mendapatkan minuman batin yang murni. Wa nultu man rabbi ridan wa qurba, dan mudah-mudahan dianugerahkan oleh Allah ridha dan juga dekat fiha qat' kullil asbab, hingga dengan berkat itu semua terputus semua sebab. Ala bisatil ilmi wal ibadah, berada dalam lapangan ilmu dan juga ibadah. Wal ghaibu indi sara ka syahadah, hingga hal yang gaib di mataku seolah-olah nyata. Hadza al-amri muntaha as-sa'adah, ini sesungguhnya hakikat kebahagiaan. Subhan rabbi man rajaha ma khaf, maha suci Allah yang berharap kepadanya tidak akan kecewa. Subhan rabbi man rajaha ma khaf, ya Allah jadikan kami golongan orang yang mengharap dan tidak hampa daripada. Subhan rabbi man rajaha ma khaf, maha suci Allah yang berharap padanya tidak akan kecewa. Wa ahyil ilma an-nafi' fina, hidupkan ilmu bermanfaat pada kami ya Allah. Wa a'id manzilat wa rutbat wa makanat ilmi syari'ah ila qulubil muslimin wa 'uqulihim, dan kembalikan kedudukan ilmu syariat di dalam jiwa kaum muslimin hingga mereka mengagungkannya. Wa wasi'al wa awsi'al thawab liman faqadathu indonesia fil waqt al qarib min ulama'iha asy-syekh Maimun Zubair rahimahullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ganjaran dan pahala kepada kaum muslimin akan meninggalnya seorang ulama daripada mereka Kiai Maimun Zubair yang diangkat derajatnya di sisi Allah. Akhlifhu bi khalafin salih, dan hendak dijadikan penerus-penerusnya sebagai penerus-penerus yang saleh. Wa abqil ilma fil balad wa ahliha, mudah-mudahan Allah kekalkan ilmu ini di negeri ini dan juga penduduk negeri ini. Wa dfa' ash-shurur kullaha, dan Allah taala tolak dari negeri kita segala keburukan dan penyakit. Anzil 'alaina al-amtara an-nafi'ah, turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Wa dfi' an-niran allati iltahamat fi Kalimantan, dan padamkanlah api-api yang menyala di Kalimantan. Fa inna qudrataka la yuhaddu laha hadd, sesungguhnya kekuasaan Engkau wahai Allah tidak ada sesiapa yang boleh membatasinya. Wa inna ayatik turil khalqa hukamahum wa mahkumihim ajzahum, sesungguhnya tanda-tanda kebesaran-Mu menunjukkan kepada semua makhluk baik dia pejabat ataupun rakyat akan kehebatan dan kekuasaan-Mu. Ya Qadir irhamil ajizin, wahai yang maha kuasa berikan rahmat kepada kami yang lemah. Wadfi niran, dan padamkanlah api-api. Wadfa'i zalazil, dan elakkanlah kami dari wa'adimil amna fil bilad, dan damaikanlah negeri kami dengan keamanan. Wajma'al quluba ala ridha, himpunkan hati kami dalam keadaan ridha. Anzihha min al-ghilli wal hasad, sucikan hati kami dari kedengkian dan rasa iri. Waj'alna mafatiha lil khairi maghaliqa lil sharr, jadikan kami pintu-pintu kebaikan dan yang menutup segala keburukan. Wanzur ilayna fi hadhihi as-sa'ah, dan pandanglah atas kami di saat mulia ini. Wanzur ilayna fi hadzal maqam, pandanglah kepada kami pada saat ini. Wanzur ilayna في هذا الجمع, dan lihatlah kami di perkumpulan ini. Kullu talib haja mardiyya lak iqdi hajata, ya Allah setiap kami yang mengharapkan pemberian daripada Engkau tunaikan pemberiannya dengan ridha. Kullu dhanbin min dhunubina faghfirhu,
Semua dosa-dosa yang hadir di sini ampunkanlah. La yabqa fi sahifati ahad min al-hadirin shay'an min dhunubihi adh-dhahirah wal-batinah. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan daripada kitab yang tertulis kepada kitab kami daripada dosa-dosa, melainkan Engkau hapuskan semuanya. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Siapa gerangan yang dapat mengampunkan dosa melainkan hanya Allah? Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Siapakah yang akan mengampunkan dosa selain daripada Allah? La tu'arridh ahadan minna li su'i khatimah bi dhanbin min dhunubi. Ya Allah, jangan Engkau pojokkan salah satu pun dari kami gara-gara dosanya untuk meninggal dalam su'il khatimah. Dan janganlah Engkau jadikan kami dalam keadaan wajah kami hitam nanti di hari kiamat. Jangan Engkau jebloskan timbangan kami hingga kami celaka esok kiamat. Wahai yang maha mengampunkan dosa, ampunkan dosa-dosa kami. Dan singkaplah segala problem dan masalah kami. Sembuhkan orang-orang sakit. Dan berikan afiat kepada orang yang ditimpa musibah. Berikan kebaikan kepada ahli keluarga kami dan keturunan kami. Anzur ilaina fi hadzal maqam. Pandanglah kami di tempat ini. Anzur ilaina fi hadzal majma'. Pandanglah kepada kami dalam perkumpulan. Anzur ilaina fi hadhihi as-sa'ah. Pandanglah kami di saat ini. Ala ya Allah binadhra min al-'ain ar-rahimah tudawi kulla ma bihi min amrad saqimah. Ala ya Allah binadhra من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. على بشار جادات سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. أسماتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلونا. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض من هم في سرائر فؤادي باطنونا بساحة تربها من زكي المسك أعطار. لا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. عناج الخير سادة. لا يالله بنظرة عبد الناس قادة. لا يالله بنظرة عبدهم سعادة. لا يالله بنظرة فخذ من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب تيسر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. جددوا توبتكم. Perbaharulah taubat kalian kepada Allah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang beriman kepada Allah, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Wajadidu iman. Dan perbaharulah iman kalian. Ya'khudun talqin asyhadah al'an. Dan kamu akan mendengarkan talqin dua kalimat syahadah sekarang. Wafiha tajdidul iman. Dan di dalamnya adalah pembaharuan terhadap iman kita. Sama'aha al-Habib Hasan min walidu wa kathir min ash-shiban wa salihin. Al-Habib Hasan Munsif mendengarkan kalimat itu daripada ayahnya dan juga para masyayikh. Wahum min walidu wa masyayikh. Wahum talaqqaw amman qablahum. Dan mereka para guru-guru beliau dan ayah beliau mendapatkan dari guru-guru dan leluhur mereka sebelumnya. Musalsal sanaduhum. Dan silsilah sanadnya berterusan sampai ke atas. Ila afdal man nutq biha. Kepada manusia yang paling agung yang pernah mengucapkan kalimat ini. A'zam man tahaqqaq bi haqa'iqih. Dan orang yang paling agung dalam merealisasikan makna kalimat itu. Wa a'la man ittala'a min asrariha 'ala ma lam yattala' 'alaihi ghayr. Manusia yang paling tinggi di dalam menyelami makna yang terdapat di dalamnya lebih daripada manusia manapun juga. Huwa nabiyyukum Muhammad. Beliau adalah nabi kamu Nabi Muhammad. Huwa mukhtarullah Ahmad.
dan beliau adalah manusia pilihan Allah Ahmad. Huwa Taha wa Yasin. Beliau adalah yang bernama Taha dan Yasin. Huwa Tuhru Taha. Dan beliau adalah manusia yang suci. Huwa Najmul Zahir. Beliau adalah seorang yang bercahaya. Huwa Khatamun Nabiyyin. Penutup dari sekalian nabi-nabi. Huwa Sayyidul Mursalin. Beliau adalah penghulu kepada. Huwa Habib Rabbil Alamin. Dan kekasih Allah pencipta alam semesta. Huwa Sayyiduna Muhammad. Beliau adalah Nabi Muhammad. Huwa Sayyiduna Ahmad. Dia adalah junjungan kita Ahmad. Huwa Abu Zahra Al-Badul. Beliau adalah ayah kepada Sayyidina Syaitu Zahra. Huwa Abul Qasim. Dan beliau adalah Abul Qasim. Huwa Abu Ibrahim. Beliau adalah ayah kepada Ibrahim. Huwa Abu Zainab wa Rugayya wa Ummu Kulthum. Dan beliau adalah ayah dari Zainab, Rugayya dan Ummu Kulthum. Huwa Abu Abdullah Al-Tayyib Al-Tahir. Beliau adalah ayah kepada Abdullah yang suci. Wa huwa Habibullah. Dan beliau kekasih Allah. Safatullah. Beliau adalah pilihan Allah. Khiratullah. Dan beliau adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Wa huwa an-najwa min jami'i khalqillah. Beliau adalah yang terpilih daripada semua makhluk Allah. Huwa awwal syafa'. Beliau adalah manusia pertama pemberi syafaat. Huwa awwal musyafa'. Beliau adalah yang diberi izin untuk memberikan syafaat yang pertama. Adzallakum Allah bi dhilli liwa'ih. Semoga Allah Ta'ala payungkan kalian di bawah payung benderanya besok di akhirat. Awradakum ala hadhihi al-mawrud. Dan memasukkan kamu dalam telaganya yang begitu deras. Wa khudhu talqin asy-syahada. Ambillah talqin syahadat ini dari Al-Habib. La ilaha illallah. 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Amin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin hayy. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yawmina hadha ila yawmiddin. Wa laqad asharatu li na'ati man awsafu tuhyi al-qulub wa tuhayyij al-ashjan. والله قد أثنى عليه فما يساوي الكون منه أو يكون ثنانا لكن حب في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الإله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا انت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا
واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واصف وعاف عاجل المرضانا واقضي لنا الحاجات واحسم ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوى يا ربي واجمعنا واحبابا لنا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوان يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين قبول إن شاء الله قبول